berada di desa Karangreja, Majenang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Saya Ibu Tan Indonesia Sumaria dan Toba, sangat bangga sekali berada di kelilingi oleh Bapak-bapak Ketua Kelompok Tani dan Bapak Ketua Tani Karya Cilacap ya. Di Cilacap, tim Tani Karya Indonesia tidak hanya bertemu petani muda. Pak Holik berperan banyak dalam kemajuan para petani khususnya di Majenang dan sekitarnya. Ibu Tani Indonesia Sumaria Dayang Toba menitik beratkan kepada pentingnya pupuk. Dan pupuk adalah salah satu penunjang naiknya angka hasil pertanian. Nanti ke depan, sebetulnya embrio dari pupuk ini berawal dari mikroba. Dan ini sudah banyak yang pakai itu, bahkan ada pupuk serbuk. Kalau nggak salah sampai campurannya itu pakai air kelapa dan lain-lain. Saya kurang paham kalau soal pupuk. Nah, kenapa kita langsung sosialisasi kali ini? Agar kita bisa mengundang teman-teman akademisi juga untuk mendampingi info. Itu untuk berapa ini? Berapa hektar? Yang biaya mah kami di sini sendiri. Oh, betul ya. Untuk kualiti, itu hasil panennya biasanya? Dalam usaha Ibu Tani Indonesia segera siapkan pupuk cair nanoteknologi dari Biopatenida yang akan diberikan gratis kepada petani binaan Tani Karya Indonesia. Daya dan usaha kami tim Tani Karya Indonesia jalan terus. Semua ada jalannya, semua ada polanya. Ini adalah salah satu pola menuju swasembada dengan menguatkan dan menyuburkan tanah. Matahari terbit di timur, kau ayunkan langkah kaki, kau simpan harapan keluarga, kerja dibakar mentari, di lumpur engkau dibesarkan, merdeka tanpa tua. Hari kau kembali dengan bau tanah tubuhmu, dalam lelah beban hidupmu, kau tetap harus bertahan bila malam memandang rembulan, bermimpi hari bahagia. Menjaga kehidupan, ucapkan terima kasih Tani Karya Indonesia. Bau tanah tubuhmu, dalam lelah beban hidupmu, kau tetap harus bertahan bila malam memandang rembulan, bermimpi hari bahagia. Bye.